sendiri menoreh peri di dada. Tetap tak sekejap pun kasihmu sinar. Telah ku jelajah semua sudut buana, tempaan ujian berbalut pujian mengena. Kepangkuanmulah aku selalu kembali bagai kau. Mungkin tak pernah bisa beri aku semua lebih dari sekedar harapan yang hampa. Takkan mampu hati ini berpaling, cinta telah meracuni nadi. Jakarta Metropolitan akan menghadapi tamunya Maung Lodaya yang berada di peringkat keempat, sebuah partai yang sudah sangat dinantikan oleh Metropolitan yang sudah memenuhi stadion Metro Sports Center sejak siang tadi. Dan kembalinya seorang Bambang Pamungkas menambah spesial tentunya partai panas sore hari ini. Bambang Pamungkas seorang pemain yang luar biasa ya, malang melintang di Liga Eropa, 7 tahun bersama Fiorentina, 4 tahun bersama AS Roma, dan 2 musim bersama Borussia Dortmund. Dan saya kira tetap akan menjadi tulang punggung bagi kita. Mestinya taruh saja bolanya ke sudut. Udah insting kali itu Pak, kan striker. Hei, matikan rokoknya. Bapak, udah dua kali kesempatan itu Pak Udal Pak. Sot, rantuk, tidak iso, pas itu tarkam tenang. Malah apa? Jakarta
Metropolitan. Oke, siap. Terus. Ya udah gue ikut nih. Gate Metro pasti kena kartu kuning nih. Ijo homo. Ijo lo kecil. Pantas lo sama Mek. Nambah kopi, Pak. Sudah cukup. Panasnya pertandingan ini sampai kemudian barangkali ada rasa-rasa personal yang apa, yang tercampur aduk ya, di dalam pertandingan ini. Pak Edi, ada tamu dari Deplu, Pak. Suruh tunggu sebentar. Bilang Bapak lagi meeting. Baik, Pak. Ini ada surat dari RI 2, Pak. Iya, taruh di ruangan saya. Kali itu lihat di ruangan Bapak TV-nya kan gede, Pak. Mantap itu, Pak. Kamu saja nonton di ruangan saya itu. Emang enak nonton bola sendirian. Mestinya kan tidak offside. Cacar, proposal yang kita ajukan kepada investor kita dari Amerika, mereka menolak, Pak. Karena alasannya proposal kita tidak menguntungkan, Pak. Ya jelas tidak menguntungkan. Kalau menguntungkan buat mereka, merugikan buat kita, goblok. Bikin proposal baru. Besok kamu ke Washington, one way, jangan balik ke sini kalau belum beres. Baik, Pak. Oke, sudah beres semua, kan? Baik, Pak. Go. Uangnya cukup terbuka, coy. Andai semua boleh maju. Judi marah, kita kemana? Judi itu nggak ada urusannya. Salah posisi turun. Artinya, rasio mulai tahun 2006. Itali tetap jadi juara dunia. Nih, pasar itu setengah ke Bandung, Jakarta yang makanya Gabriel sendirian di depan. Nek Bandung nek banget. Wajar lah gak gol. Tetep bu, kalau hasilnya sampai draw nih, semua pas anjak metro, loncos semua. Berdiri dari Stadion Metro Sports Center. Oke, pras. Lalu gue flash. Lalu gue blok, gue jadi striker. Bisa gak sih lo? Belajar lagi mendingan. Gitu. Jos, Pak.
Sudah sejak dalam kandungan ibunya, anak saya itu sudah kencang tendangannya. Tahu kamu. Kita tunggu saja. GO8 itu akan mencetak 2 gol lagi. Tapi pasaran Jakarta saya lupa. Katanya itu ada wasit, penyerang sama kiper itu dari pegawai bandar. Bos itu, Pak. Heh. 30 tahun saya ngurusin operasional kantor wakil presiden. Tidak pernah sekalipun saya, Edi Baskoro, makan uang rakyat. Lah pemain nomor 8 itu anak saya. 23 tahun saya didik dia untuk menjadi orang jujur. Jadi jangan sok tahu kamu. Kedudukan sekarang Jakarta Metropolitan. Dari Kamis nih, cek saldo lagi. Ya, minusnya banyak nggak? Wuhuu! Panen! Panen, panen! Ya udah, bagus. Tapi lu jangan jadi malas, ya? Cari lagi kaki yang banyak, yang gede. Eh, 30-nya tuh jangan dikirin. Ya, jangan buk motor, ketemu si Oleti nih. Ntar lagi. Iya. Iya. Ada bukaan mainan nggak? Apa? Bukaan mainan. Bentar. Ya Korea, China, Thailand, Jepang ya, pakai ya. Bentar. Oke, okay, dulu ya, bentar ya. Yuk. Roy, Roy. Iya. Lama banget. Bentar dong, sabar dong. Bentar ya. Ah, telat lu, udah pada habis. Hah? Telat, udah pada habis. Ya, ada di 31 nih. Apaan? Apaan? Ya, apaan? 31. Oke, Tokyo FC, Yokohama FC. Baru mau mulai nih, lo mau masang berapa? Pasaran lek-lekan. Hah? Pasaran lek-lekan. Tokyo FC, Yokohama FC. Oke. Ini baru mau mulai. Oke. Apaan? Lo mau pasang berapa? Gua liat feeling lu deh. Ah, bokang tau nih ngomong sama lu nih. Nggak ada duitnya nih, capek-capekin gua aja nih. Nanya mulu lu kayak tamu. Bye. Kayak zaman liga kita masih mampu dulu yang gak ada judinya, karena emang gak bisa dijudiin. Kualitas sudah. Jangannya nanti mulai doang sendiri lagi. Christopher, oke, ini bagus. Pertahankan itu, jangan kasih ruang. Dan beberapa kali aku bilang, kalau menyerang itu buka, tapi jangan lupa mundur. Jadi kacau kan. Gabriel, harusnya kamu tuh sadar ya. Setiap kamu bergerak, kemanapun, 3 atau 2 pemain lawan terus mendepet kamu. Kalau lihat situasi kayak gitu, ya mundur dong. Kamu giring, perlu giring mereka ke dalam. Sejak tahun 1990-an, nyaris semua pertandingan di dunia itu diatur semuanya. Nggak ada lagi yang murni, kecuali Liga Amatir. Terus? Jadi maksud lo, tadi Jack Metro sama Bandin itu sama-sama dipegang gitu. Terus semua tendangan ke arah gawang diatur biar nggak masuk. Kalau diatur sih, pasti dipegang. Pemain gue apa lagi? Mbak. Oke. Makasih ya. Ini sih kapan nih? Tangan. Yang ini? Intinya. Ah, tahu Gabriel Omar kan? Tahu. Temen gue tuh. Temen lo?
kecil. Eh, lo pernah lihat nggak video dia latihan? Hah, dengan akurasi kayak begitu, dia bisa menempatkan bola sesulit apapun. Suka-suka dia. Ya, tapi kan dia manusia, pasti ada lah tingkat kegagalan dia. Human error. Tunggu dulu. Akurasinya 89.7%. Nggak mungkin lah tingkat kegagalan setinggi itu. Yuk, bangun. Lihat, latihan. Babak pertama sudah berakhir. Kita semua tahu hasilnya. Sekarang babak kedua masih ada 46 menit lagi. Baik. Yuk, mari kita berdoa. Doa, mulai. Doa, selesai. Kita sudah leading 1-0. Dan saya ingin kita keluar dari sini dengan kemenangan. Jakarta Metropolitan! Ya! Sesaat lagi dalam jalan. Pantes pak, wong wasitnya goblok, pantes bilang tai pak, kamu yang goblok, gak boleh kasar. Bukan saja dari sisi teknis, nanti juga dia berusaha menangkat Gabriel Omar, tapi tampaknya memang... Halo bos, gimana sih? Gak bisa dikontrol apa tuh anak? Lu atur dong kayak kemarin. Tenang bos. Sepak bola juga harus ada dramanya. Berapa hati maunya? Tenang, semua udah handle. Tahi. Furfuran masih sama kan? Pasang sekilo buat Jakarta. Kurang asik ya?
Rapi juga lo ngaturnya. Doblin duit gua buat Bandung. Kalian mobil gua lo hargain berapa itu buat Bandung? Oke. Woi, kalau nggak mampu beli jangan mato-mato. Pikir dong, Pak. Halo, Pak. Paling tidak wilayah tengah mereka harus tetap kuasai supaya. Bapak kan sudah sering bilang sama kamu. Problemnya adalah dalam banyak kasus menjadi tidak berimbang karena semakin tinggi pohon itu, semakin kencang anginnya bertiup, Lek. Kenapa juga kamu marah-marah di lapangan? Biasalah, Pak, urusan di lapangan. Masalah nggak penting. Kamu itu. Gak biasa-biasanya lo kamu seperti itu. Memangnya ada apa? Hah? Biasa. Lebih banget, Pak. Suka alat gitu kalau ketemu. Lek. Sepak bola kita itu sama dengan di Eropa. Dulu. Kalau tim Ungaran itu tanding sama tim Semarang, lah, bapakmu ini bisa anteman-anteman itu sama pemain musuh. Udah, bapak gak usah khawatir. Mungkin bisa gue ngurusin ini. Dek, kamu dengar itu? Kamu dengar enggak? Komentator bilang apa? Hah? Jaga emosi kamu. Itu betul itu dia bilang. Iya, Togi juga lihat kok sekarang. Ya sudah. Tengah mereka, mereka juga bisa bermain lebih. Thank you.
Ya, sekian press conference dari Maung Lodaya. Berikutnya, Jakarta Metropolitan. Fotoiman ngapain pada di sini? Mereka wartawan juga kali. Nanti aja. Wartawan Palalo. BP, ada yang perlu disampaikan dari hasil pertandingan tadi? Ya. Terima kasih dan selamat sore kawan-kawan. Saya rasa tadi kami bermain cukup baik. Tim kami pun solid. Itu pun tidak dilakukan oleh Coach Bram. Tapi kalau terjadi sebuah kesalahan, menurut saya itu sebuah kewajaran karena sepak bola itu selalu menyediakan tempat untuk sebuah kesalahan manusia. Silakan Mas. Oke Coach Bram. Kira-kira provokasi seperti apa yang membuat Gio 8 menjadi seemosional tadi Coach? Saya pikir hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Dan kita tahu bersama, Gabriel Omar ini seorang pemain profesional. Dia tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi atas tindakannya. Silakan Mas. Coach, apa benar rumor bahwa Coach Bram dan GO8 sering ketemu di tempat rasmi? Gak bisa, Anda tidak boleh bicara seperti itu. Ini untuk persoalan pribadi. Apa maksudnya bicara seperti ini? Saya kira gak pantas orang-orang ini. Maaf, ini pertanyaan tidak bisa di sini, bukan di sini tempatnya ya. Maaf, maaf ya. Sekian. Saya memang dilahirkan untuk jadi yang terbaik. Dan cetakan saya memang cetakan seorang pemenang. Oke, GO8. Gara-gara 7 gol juga ini kabarnya ada sekitar 5 klub top Eropa yang ke kamu. Kamu siap main di Eropa? Pastinya dong. Dari kecil bapak saya selalu... Gabriel. Hebat dia. Kalau waktunya tiba, saya pasti kok akan bermain. Asik. Si Arwin dulu tagi belum? Iya nih, hilang-hilang mulu dia. Hilang-hilangan, bos. Mas, belum bayar? Nanti kalau misalkan kita ingin tahu mimpi kecil kamu. Belum, bos. Lu udah bilang operator kalau dia telepon jangan diterima? Belum juga, bos. Belum juga, bos. Eh. Emang utang berapa sih dia? Oh, setan merah dengar 8 ya. Kilo, bos. Gabriel Omar Baskor sudah siap datang ke sana. Itu baik. Sekarang begini, kita bicara sepak bola Eropa dengan atmosfer pertandingan yang luar biasa. Miliar dong, bro. Berbeda dengan di sini. Lu giliran komisi cepat. Nagi lu gak becus. Duit lu orang tuh dia makan. Nah, pasti diatur lah. Cari sampai dapat. Sama Tuhan. Iya. Dunia ini sempit. Dia jadi, belum tahu dalamnya lautan. Saya mengatakan bahwa seorang Gabriel... Papa nggak jadi ketemu gubernur, Pak. Bentar. Dropannya juga belum nyampe. Kita itu sudah jadi industri. Dan pasti dong, yang namanya industri. Lorang diam sini aja dulu. Iya, Pak. Yuk. Ke stok baru, no. Asal kalau nge-jackpot, bermandi. Iya, Pak. Ya, ya, halo. This is Amir speaking. Halo, Mas Amir. Saya dari perusahaan Sabu Suci. Mau menggunakan jasa GO8 untuk menjadi bintang iklan produk kami. Bisa nggak ya? Apa, Bu? Sabun? Iya, Sabu Suci. Wah, kita nggak pas, Bu, buat produk-produk seperti itu. Tapi sabun kita beda, loh. Bisa colek, bisa batangan. Tertarik ya, Mas? Saya bayar mahal, loh. Berapa sih tarifnya GO? Lupain aja lah, Bu. Kita nggak tertarik. Nggak semua bisa dibeli pakai uang, Bu. Om, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Bu. Jangan bosan-bosan. Iya. Gabriel, yoi. Ditunggu kabarnya, Bro, ya. Oke, okay. Ya, Bro. Sip. Yuk. Ayo. Eh, Mir. Gua balik pada bokap, ya. Ya, oke. Om. Hei. Pertanyaan.
Balik, Din. Dah. Sakit banget. Hati-hati, Gas. Iya, Pak. Belum pulang? Belum, Mas. Teh, ngomong-ngomong. Teh, kamu masuk koran itu kalau bukan soal pola, mesti soal perempuan. Soal pesta-pesta. Bapak tahu zaman ini sudah berubah. Tapi kan anggapan orang itu kan sama saja, toh. Bapak itu tahu dari mana? Loh, kamu coba lihat kamu. Ini buktinya. Ayo, baca itu. Ya, wartawan itu kalau kurang berita pasti gini kerjaannya, Pak. Kamu pikir? Kamu pikir mereka tuh terus-terusan kurang berita apa? Bisa apa? Oh ya, ini siapa ya, Mas? Menpora. Pak, baik dulu, Pak. Salah ya. Robby Tumewu mungkin. Saya nggak tahu bahasa apaan ini. Cok deh, Robby Tumewu. Pram. Bisa terjemahin kan? Menpora dan pengusaha Aheng Halim Suhendar bekerja sama untuk membangun fasilitas olahraga di Cisarua. Siapa tadi? Aceng, sih? Aheng Halim Suhendar. Teman kamu yang dari kecil itu siapa namanya? Andin. Andin. Iya, Andin. Jadi wartawan loh sekarang. Wartawan itu di mana-mana sama saja, Pak. Pasti kurang kerjaan. Kasian dia itu, Le. Cita-citanya sama loh sama kamu. Mau jadi pemain bola. Ya, sayang saja lah di negeri kita ini enggak ada pemain perempuan. Ya juga sih, Pak. Dia dulu sempat nekat mau pindah ke Brazil. Terus? Mau jadi pemain bola di sana katanya. Tapi untung dia lolos tes wartawan koran bola itu. Pengusaha kaya banget. Punya pabrik rokok di Kediri. Punya pabrik spare part di Shenzhen, punya lahan tembakau di Temanggung. Terus kalau nggak salah dia punya saham 9% di Jakarta Metropolitan. Serius nih kayaknya? Kayaknya banyak lagi deh usahanya di yang lain. Le, bangun Le. Sebentar lagi kita terbebas dari kemacetan ini. Masuk Sudirman lancar. Terima kasih. Yo. Kita komitmen kerjasama mereka bernilai sampai 2 triliun untuk kontrak sampai dengan 50 tahun ke depan. Setelah itu diambil alih lagi oleh pemerintah. Apakah masyarakat bisa menikmati? Tadi Aheng Halim sama Menpora kerja sama. Saja ekonomi bukan masalah coba-coba. Atau pas lihat. Thanks ya, Pram. Kita akan menentukan arah mana ekonomi kita nanti. Nah, hambatan paling besar apa sih? Sebenarnya hambatan paling besar adalah historis, aspek historis. Karena telah berkali-kali... Itu kalau sampai sana ring. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Dan udah gila itu pemerintah. Eh, mas, itu dong majalahnya. Jangan dibawa, mas. Itu cuma satu gue. Malah mati. Bapak. Ganti aja, Pak, mobilnya. Ini kan mobil dari zaman aku belum sunat, Pak. Masa masih dipakai aja? Bapak nggak usah mikirin duitnya. Tinggal pilih, mau mobil yang mana. Hush. Mobil ini tidak tergantikan, Kolek. Tidak tergantikan. Kamu. Ingat enggak kamu dulu? Waktu pertama kali kamu latihan bola, Bapak antar kamu pakai mobil ini. Lah, sampai di stadion, malah kamunya yang enggak mau turun dari mobil ini. Nyala ini sebentar lagi, nyala. Sudah masuk sana. Nyala nggak, Pak? Le. 3 hari lagi mendiang ibu kamu ulang tahun, loh. Jangan lupa. Kita makan sama-sama, ya. Ya.
Ya sudah, ya, masuk sana. Halo, Coach. Iya. Iya, saya segera ke sana, Coach. Jangan lebih dari satu gol. Nanti lawan Melbourne Rovers, jangan ada gol di kandang. Gampang itu. This is X09. Here we go. Pump it up, yo. Pump it up, yo. Now scream. Oh, ini instan bikin nomor lo pendek. Panas, men. Bersin. Enggak tuh, enggak kok. Lo kena tangan gue aja. Bikin nomor pendek. Hah? Eh. Yang penting nggak bikin pendek titit. Ini makanan bangsa kita nih. Dari mulai tenda-tenda darurat sampai apartemen-apartemen mewah. Semua makan begini ya. Tapi tetap aja nggak sehat. You are the athlete, not me. Lo yang harus sehat, bukan gue. Kan lo yang representatif gue. Jadi lo tetap harus sehat. Terus, lo kemana aja seharian ini? Hah? Kayak baru kemarin aja gue jadi manajer lo. Ya ngurus duit lah. Latihan gimana? Gue baru pulang latihan. Oh, belum matang. Ada apa lagi nih sekarang? Kita lihat ya. Ada iklan minuman. Jadi pembicara di International Youth Conference. Iklan sosis sama iklan pakaian dalam. Lo mau gua mulai dari mana dulu? Bebas. Kan lo manajer gue. Atur aja. Ya jadi pembicara gak ada duitnya. Muka udah berubah kan? Gue tahu. Tapi ini bagus buat image lo sebagai anak muda berprestasi. Eh, come on, man. Nurut dong. Eh, ada lagi iklan minuman yang menarik juga.
Kalau iklan sosis sudah gue tolak. Junk food. Gabriel Omar Baskoro, top scorer Piala Dunia. Masa makannya junk food? Iklan pakaian dalam gue mau tuh. Ya. Gue juga mikir gitu sih. Gabriel Omar Baskoro, GO8, idola anak muda. Sekali-sekali perlulah pamer lekuk tubuh. Cuma lo doang nih yang bisa buat ibu-ibu rela anak gadisnya hilang keperawanan. Ibu-ibu datang nih, bawa anak gadisnya. Silakan Mas GO, silakan dicoba anak saya. Nikmat. Dasar otak lo ya. Berapa nilainya tuh? Nilai. $4 miliar buat 2 tahun. Gua masih bisa nego sih. Lumayan sih. Ada yang lebih gede lagi nggak? Yang lebih gede ya iklan sosis. 5M dia cuma minta setahun. Duitnya sih emang bener bagus. Tapi ya lo harus tetap jadi panutan lah. Hey, 2 tahun gue jagain image lo sebagai anak muda berprestasi, sehat, bad boy, rada arogan, tapi inspiratif. Emang tuh, kalau udah punya prestasi, layak dong arogan. Duit bisa dicari dari lubang mana aja. Kampret di lo. Cari lubang yuk. Lo sendiri ya? Males gue. Lagi pengen nih. Semua bintang itu gak ada yang mau kelihatan bad boy. Semua pengen kelihatan baik. Humble. Tapi ujung-ujungnya apa? Duit. Kita harus buat yang beda, men. Kita beda, Gaby. Kita harus beda sama yang lain. Setuju. Makan nih. Asem. Pilih yang mana? Asari ya? 8. Yuk, kita coba dulu. Sekarang, Pak. Bagus. Coba. Nanti kalau sudah besar, kamu mesti pakai kostum nas yang asli. Lengkap dengan ban kapten di sini. Pasti dong, Pak. Aku pasti jadi kapten. Itu dong. Seriban Kiyarti Suksena Wang dibuat tak berdaya oleh di tengah kita yang dipimpin tenang oleh Farius Hanya yang kini bermain di Bisel Mube. Bagaimana lihat perlindungan pertahanan luar biasa Putri Sulawesi Dodo Kurniawan dan juga dan Rocky Murphy. Selamat siang. Ada titipan buat Andin. Tolong isi daftar tamu dulu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Supandi, tolong antarkan paket ini ke Mbak Andin ya. Siapa? Ya, halo Pak. Iya Pak, saya segera datang Pak. Iya Pak, iya Pak. Pak Kasun? Iya Pak. Tolong kasihkan ke Mbak Andin. Ah, sebentar Pak. Ya, siapa? Iya Pak. Thank you.
Halo, Coach. Soal tawaran kemarin, Coach. Iya, saya ngerti, Coach. Tapi... boleh tidak, Coach, kalau misalkan... Pak Dayat. Wes, Pak Edi. Apa kabar? Aduh, saya kemana, ada, Mang? Apa kabar? Alah. Itu politik anak edisi terbaru sudah terbit kan? Ayah. Politik anak. Ya, mangga. Waduh. Masih korup ya bangsa ini. Ya, gitulah, Pak. Selama masih nerobos lampu merah mere duit malah jangan keluar-keluar anti korupsi. Kamu sendiri bagaimana? Ya, serba salah oge sih. Tidak mengikuti arus. Hese di birokrasi. Kalau ini isinya apa ini? Mana, Pak? Nih. Asik ya, Mas. Dia teh beritanya teh Liga Inggris yang katanya profesional ternyata seru wae, Pak. Main duit. Ribery scandal rise. Ini apa ini maksudnya? Muncul na eta skandal-skandal suap. Waduh. Ya begini. Kalau sportivitas sudah kenal duit ya bahaya. Di Eropa mah dari dulu, Pak. Ya. Contohnya itu Juventus kelarnya sampai dicopot itu. Benar, teteh tahun 2006. 2006, benar. Dan katanya juga kenapa para pemainnya tidak meninggalkan timnya eta? Semua dapat bayaran. Ya sudah, ini saja. Iya, wae. Berapa? Iya. Ya, mudah-mudahan sajalah. Di Indonesia tidak terjadi yang begitu-gituan ya. Din, gue cek fotonya dulu ya. Ntar. Oke, okay, ini ya. Tunggu betul loh, ayo. Udah, ya. Udah. See you, see you. Yo, hai, Din. Aduh, parah, Din. Gawat, Din. Bos marah-marah sama gue. Lo presta aja kerjaan lo ya. Gila kok gue? Iya. Kenapa sih? Tahu deh. Thanks ya, Jo. Andin, meeting lo langsung ya. Oke. After lunch. Dev. Andin. Morning. Ngapain lo di teleponannya? Oh, iya. Bentar dulu dong. Iya. Udah datang belum? Malaman di sini. Nomor kartu gue. Nomor kartu gue. Malaman di sini. Bro. 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 Di kartu ada namanya kok. Ini dari siapa nih? Tuan ada yang ngirimin tuh buat lo. Siapa sih? Nggak tahu. Ini kiriman tadi. Siapa yang bawa? Selamat. Kita tetap bertahan di posisi pertama. Dan pencapaian musim ini lebih baik daripada musim yang lalu. Di minggu yang sama. Di bursa saham, klub kita masih dalam posisi yang cukup baik. Kita baru saja beli dua pemain yang bagus. Saya rasa di season yang akan datang kita tidak perlu lagi belanja pemain. Ya, setuju. Bapak-bapak, Ibu Mega,
Boleh bilang saya sombong. Tapi faktanya, saya sudah berikan klub ini 2 kali gelar juara Asia dan 3 kali juara nasional. Dan pujian bapak-bapak tadi, ya pantaslah kalau saya mengajukan suatu pembaruan nilai kontrak kerja. Bram. Musim yang lalu, kita baru perbarui kontrak. Dan itu cukup besar untuk standar manajer di Indonesia. My goodness. Indonesia. Standar saya jauh di atas manajer Asia. Bapak-bapak tahu itu. Jadi adalah wajar kalau saya mengajukan permohonan untuk kenaikan nilai kerja saya. Bram, tapi jangan lupa ya. Kita sudah sepakat untuk membicarakan hal ini nanti di musim yang akan datang. Iya kan? Begini ya. Musim lalu, 5 tahun periodenya. Di dalam kontrak itu, ada klausul mengatakan ada pembicaraan nanti jika terjadi peningkatan prestasi klub. Betul. Bram, di kontrak semua sudah tertera. Dan kamu ingat, di situ kan tertera bahwa setelah end of the season, baru kita bahas kembali. Bisa. Ya kan? Ini baru minggu ke-9, Bram. Come on, Bram. Kita udah berkenal seberapa lama. Iya, dan kau bukan orang baru di klub kita, Bram. 20 tahun. Dimas Bramantio, pemain terbaik di klub ini. Bahkan 5 tahun di Asia. Oke? Dan saya penemu sang maestro bola kita. Gabriel Omar dan Brian Arya. Nilai kontraknya kalau Anda-Anda jual luar biasa kan? Ini jelas. Dan di dalam sejarah klub ini, Dimas Bramantio terbaik selama 3 tahun. Apalagi? Selamat siang. Oh, iya. Jadi. Maaf, Pak. Ada Non Andin mau ketemu Bapak. Pak Andin? Iya. Nah, Andin, aduh. Apa kabar kamu ya? Baik. Duduk. Mau minum apa? Minum apa, Non? Air putih aja lah, Bi. Makasih ya. Apa kabarnya? Baik. Sudah lama ya tidak kesini. Sehat? Sehat. Baik kan? Syukur. Ada apa? Silaturahmi lah, Om. Udah lama aku gak kesini kan? Sekalian ada beberapa hal yang aku mau tanyain sama Om. Siapa tahu Om bisa bantu aku. Oh, boleh. Sebentar ya, Om. Ya. Loh, ini kan Pak Menteri ini. Tidak tahu siapa itu. Ini bukannya Bramantio dari Jak Metro, ya? Oh iya, itu Coach Bram. Oh. Ini ada foto Coach Bram yang lain. Om bisa lihat. Sebelumnya, Toge pernah cerita sama Om mengenai hal ini. Toge? Oh iya. Cuma kamu yang panggil dia Toge setelah dia dewasa ini. Dia bilang sama Om bahwa dia ingin sekali jadi juara di Asia. Dan Om bilang sama dia, suatu hari nanti kamu harus jadi kapten timnas. Amin. Amin. Jadi sebelumnya Toge nggak pernah cerita sama Om mengenai mafia yang
ada di PSSI atau pengaturan skor yang terjadi di liga kita? Maksud kamu ini apa? Begini, Om. Saat tim kuat melawan tim yang lemah, banyak skor tipis yang terjadi, Om. Dan rataan gol itu terjadi setelah menit ke-75. Walaupun tim ini telah menang besar melawan tim besar lainnya di pekan sebelumnya. Skandal seperti ini terjadi 2-3 tahun di Eropa belakangan ini, Om. Dan kecenderungan ini terjadi juga di Indonesia. Andin sekarang dalam tahap investigasi, Om. Sebentar, sebentar. Kamu nuduh kalau Gabriel itu terlibat. Maaf, Om. Maksud Andin bukan seperti itu. Andin hanya ingin tahu apakah Gabriel pernah cerita sama Om mengenai hal ini. Ataupun apa yang sebenarnya ada di dalam tas hitam ini, Om. Mana Om tahu? Bisa jadi si tas itu pakaian kotor habis latihan bola. Andin, 23 tahun saya kenal sama Gabriel, yang saya didik dan saya besarkan. Tidak akan mungkin dia mengecewakan negaranya sendiri. Maaf, Om. Setiap malam saya bilang sama dia, kalau sepak bola itu adalah pemersatu bangsa. Sepak bola itu bikin bangga negara. Sepak bola itu adalah sesuatu yang besar di dunia ini. Lebih besar dari program pengentasan kemiskinan sekalipun. Dan itu terus menerus saya benamkan dalam benaknya. Jadi tidak akan mungkin kalau Gabriel Omar itu nyakitin bapaknya sendiri. Atau nyakitin negaranya. B, bawa lagi masuk. Nah, Andin sudah mau pulang kok. Maaf ya, saya lagi baca koran ini. Barangkali kamu suatu saat bisa datang lagi ke sini. Om, ini hanya sekedar informasi aja buat Om, bahwa penelusuran saya terhadap siapa di balik pengaturan skor ini telah mengarah kepada satu orang, Om. Mungkin kalau Om mau meluangkan waktu untuk melihat. Saya pamit ya, Om. Arwin Wardana. Susah banget nyariin lo kalau lagi nyangkut. Jadi kapan lo mau bayar? Segera. Gue tahu lo baru menang gede di tempat lain. Lo mau ngemplang gue? Win, gue lagi gak mood matain tangan orang, makanya gue males nyariin. Cepet lo beresin ya. Atau lo mempaketin jadi lo ke tempat gue? Makanya jangan judi. Nggak bakal kaya.
Tok malah muntah. Pak Botak, sosok e. Ya. Rendani jangan dipaksa. Hanya ada satu jalan untuk mencapai kemenangan. Disiplin, kerja keras, kerja sama, dan saat mengolah imajinasi. Tanpa imajinasi, kalian ini patung semua. Paham itu? Paham? Paham. Kalau kalian ini mampu menggerakkan pikiran kalian, maka saraf-saraf kalian akan mengikutinya, sehingga arah tendangan kalian tepat. Gabriel, kenapa kamu kehilangan konsentrasi? Saya tidak ingin kesebelasan ini tempe. Paham semua? Paham, Coach. Bambang, kamu 13 tahun di Eropa, iya kan? 13 tahun. Ilmumu banyak. Turunkan kepada adik-adik. Siap, Coach. Mafia dalam pengaturan skor yang terjadi di liga kita, Coach. Begitu. Ya, saya memang pernah dengar selentingan-selentingan seperti itu. Tapi begini, saya yakin bahwa setiap olahraga profesional, ya, sudahlah, pasti lengket dengan uang, kok. Dan saya tidak akan biarkan pemain saya ataupun tim saya terlibat dengan permainan kotor seperti ini. Cukup ya, Coach. Tapi bagaimana, Coach, dengan isu? Oh iya. Kalau sampai pemain-pemain saya dipiting ketek bandar, saya tendang mereka keluar. Catat itu. Bangga sama kita. Itu artinya kerjasama kita semakin solid, semakin kuat. Dan saya bangga sama kalian ini. Chris, gimana? Udah baikan? Udah mendingan, Coach. Jadi ganti kaki kuda aja. Nanti malam ya. Beres, Coach. Oh ya, nanti sore, besok, kita tidak latihan. Bebas. Terima kasih, Mbak. Nila setitik bisa merusak susu sebelanga, Mas Bram. Aku ingat itu kata ayahmu. Tapi waktu itu kamu masih kecil. Tapi tenaganmu keras.
Semua tepuk tangan melihat kau lari kencang seperti kijang. Luar biasa. Ya, saya nggak pernah lupa itu, Coach. Coach datang ke bapak saya dan memberitahu dia, meyakinkan dia kalau saya itu masa depan Indonesia. Iya, aku ingat itu. Waktu aku katakan itu, dia lari ke samping lapangan, terus ambil tiang bendera, dia lari. Ah, mereka, anak saya bisa masuk ke tim ini. Itulah bapak saya, Coach. Nasionalisme banget hari gini. Jelas seneng banget, Coach. Tujuan dia bawa saya ke Jakarta ini adalah untuk main di Jakarta Metropolitan. Tapi sayang waktu itu saya nggak lolos tes. Ya, kamu masih kecil, masih ingusan. Waktu itu umur kamu berapa? 9 tahun, Coach. Oh, 9. Tapi waktu umur 13 tahun, kamu masuk ke dalam tim ini. Siapa yang masukin ke dalam tim? Semua orang sudah tahu. Coach Brown. Nggak ada yang bisa lupa itu. Coach, tapi ada satu hal yang mengganggu saya, Coach. Mengganggu kamu? Apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya masih kepikiran untuk lawan tim Melbourne nanti, Coach. Udah, kamu gak usah pikirin itu. Malam ini aku pingin rayain 10 tahun pertemuan kita. Di tempat yang sama, masih ada tuh pohon itu. Iya kan? Ayo makan. Tapi itu tim asing, Coach. Udah, kamu gak usah mikir apa-apa, udah. Gak tega, Coach. Bentar ya. Halo? Ya, halo? Rahmat, wah ya. Pakai saja kamu pesiarku itu, saya nggak pakai. Raja Ampat, wah keren. Gampang, nanti aku nyusul pakai preventnya. Satu-satu kedudukan kini, dan jika kedudukan ini masih terus bertahan hingga akhir pertandingan nanti, maka kita akan segera berangkat ke Prancis. Boramil tadi pelatih bertangan dingin, dan dia, saya yakin, dia akan membawa Indonesia ke Prancis, Bung. Ya, dan kita lihat sebuah serangan dari mereka. Saya rasa kita akan masih bisa menang, Bung. 30 detik lagi kita akan lolos ke Prancis, Bung. Boramil, Bung. Kesalahan dilakukan Hendro Kartiko, Bung. Salah pengertian tampaknya dengan Apes Tecuari. Apa yang terjadi, kita melihat sebuah gol yang sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Dan bendera merah putih terlihat teronggok, tidak berdaya di ujung sana. Kita di mana, Le? Kita di rumah sakit, Pak. Pak, kata dokter, Bapak nggak boleh nonton bola, bikin deg-degan. Katanya nggak baik buat jantung Bapak. Kita kalah, Le. Kita kalah lagi. Nggak perlu negara kita jadi negara kaya seperti Jepang, Inggris. Asal timnas kita bisa masuk Piala Dunia. Bangsa kita pasti seneng, Lek. Bapak nggak usah sedih. Nanti kalau Gaby besar, Gaby bawa Indonesia ke Piala Dunia. Janji, Le.
This is XO9. Here we go. Pump it up, yo. Pump it up, yo. Now scream. Jangan tersinggung karena aku lebih baik darimu. Nona Andi. Apa, Emi? Apa kabar? Baik. Wartawan muda yang lagi naik daun nih. Mengungkap perselingkuhan antara Ryan Giggs dengan Syahrini. Lo juga kan yang membongkar fakta John Terry punya istri kedua dari Indramayu. Ada angin apa datang kemari, ha? Datang aja, masa nggak boleh sih? Datang sebagai teman atau sebagai wartawan? Kalau sebagai teman, boleh langsung. Kalau sebagai wartawan, manajer harus tahu. Pertanyaan-pertanyaannya apa, ha? Teman ke manajer. Andi nih Zulaika. Wah. Aduh, kerjaan banget. Ya gitu deh. Gua urus duit lo dulu ya. Ingat, dia ini wartawan. Salah ngomong dikit, danger. Tenang aja. Dia kan teman gue dari kecil. Sip. Apa kabar kamu? Baik. Lagi sibuk apa sekarang, ya? Tapi duduk dulu. Khusus buat Nona. Aja kamu. Cerita dong. Sibuk apa sekarang? Ya, sini dulu berenang. Ayo teman-teman. Aku lagi bikinin dia reporting bisnis sepak bola. Dan uang yang terlibat di dalam industri ini. Berapa sih kayak gitu duitnya? Gede loh. Musim lalu tuh sekitar 3,9 triliun. Tapi itu belum termasuk yang garis. Yang nggak resmi. Maksud kamu apa? Judi. Ada ya di sepak bola kita. Kamu mau pura-pura nggak tahu atau emang nggak tahu? Perekam ya? Silakan. Okay. Gabriel Omar Baskoro. Pemain sepak bola yang menurut ball center tingkat akurasi golnya tinggi banget. Tapi kenapa ya? Kok akhir-akhir ini permainannya Gabriel kayak diatur? Diatur? Enggak lah. Emangnya di Brazil kemarin diatur juga? Pekan ke-13 ini, 11 pertandingan, aku udah cetak 8 gol. Striker mana yang bisa ngelakuin hal seperti itu? Terus, kenapa kamu mau bilang kalau data di Football Center gak sesuai sama aku sekarang? Ayolah. Bukan gitu, tapi gini deh. Tingkat perbandingannya tuh gede banget. Di saat kamu lawan tim yang relatif lebih kuat, kamu lebih agresif mainnya. Dibandingkan lawan tim yang relatif lebih lemah. Ini gini deh. Tim yang merasakan kalah, pasti dong dia akan bermain mati-matian dan lebih ketat. Tapi tim yang yakin bisa menang pasti santai-santai saja lah. Jadi ada nggak judi di sepak bola kita? Sepak bola profesional itu bisnis kapital. Yang semuanya digerakin oleh uang, uang, dan uang. Judi pun juga ngelibatin uang yang jumlahnya nggak terbatas. Bahkan di liga-liga raksasa Eropa juga terlibat pengaturan skor. Hal itu nggak terlihat sama orang awam. Termasuk di Indonesia. Kau sendirilah. Gek, kau diem sih? Gua kan cuma nanya. Hey, what's up? Hey, nanya apa yo, ha? Buat tuh nih. Tadi orang UN datang. Gua bilang lo lagi sibuk. Senin gua udah set, kita janjian ketemuan ya. Oke, tinggal haha hihi doang kok. Sisanya udah gua beresin. Iya sih, emang dia bikin gue sibuk. Oh iya, malam hari ini
Gue ada janji makan malam sama bokap. Gue cabut ya. Yuk. Salam buat Amedia. Cabut ya, Mir. Thank you. Itu Bapak baca di majalah Bule soal pengaturan skor demi pasaran judi. Apa di kita ada juga enggak ya seperti itu? Ada mungkin, Pak. Kok mungkin? Emangnya kamu udah tahu apa? Atau barangkali di Jakarta Metropolitan enggak ada ya? Gaji udah gede, Pak. Duit iklan juga udah banyak. Mau apa lagi? Iya. Memang. Tapi yang namanya manusia itu kan enggak pernah ada puasnya. Yang namanya duit itu enggak pernah ada ujungnya. Kalau uang ada ujungnya. Soeharto sudah turun sejak tahun 79. Makanya Bapak tanya sama kamu, Le. Soalnya kan Bapak tahu kamu itu sangat pemilih kalau soal iklan itu. Kan Bapak juga yang ngajarin. Apa? Emir itu yang ngajarin. Dia bilang soal pencitraan lah. Ya, dia benar juga sih. Tapi betul kan? Kalau kamu itu tidak terlibat apa-apa soal gitu-gitu lah. Pak, sakit, Pak. Aduh. Apa ya? Iya. Pak, Bapak udah lama banget loh. Nggak nonton bola di lapangan. Iya, iya. Kapan kamu main lagi? Bapak udah nggak kayak dulu lagi nih. Udah lupa jadwal. Minggu sore, Pak. Datang ya. Kenapa, Din? Mereka terus-terusan datengin gue. Yaudah. Gue cuma mau nulis berita, Mas. Gue cuma nulis berita, anjay lo semua, anjay! Andin, tenang, Andin. Ayo! Udah, ya. Yuk. Jangan, udah, gak apa-apa. Papa yang Din ya.
Din, Andin, tenang ya. Tenang ya. Ari. Kan saya udah bilang sama kamu. Udahlah. Gak usah kamu lanjutin lagi investigasi kayak gini. Gua gak akan berhenti, Mas. Cerita gua benar. Lo tahu cerita gua benar. Zulfikar tahu cerita gua benar. Mereka tahu cerita gua benar, maka mereka takut. Iya. Tahi tau. Udah. Ya. Kamu udah lapor polisi? Apain, Mas? Gak ada gunanya, sama aja kan? Karena polisi salah satu dari mereka. Tambah busuk ya kan? Tambah tai ya kan? Udah, kamu sekarang tenang ya. Mas, tenang gimana, Mas? Lo lihat. Apa? Lo baca. Gue ditodong celurit, Mas. Gue mau dibunuh. Gak ada yang mau bunuh lo, Din. Udah. Gak ada gimana, lo gak tahu. Iya. Udah. Ya. Udah. Sekarang lo istirahat, ya. Only in Indonesia. Yeah, it's problem for Indonesia. Yeah, but it's okay. Yeah, no problem. Why? You know, see, are you scared? Why I'm scared? I'm not scared. You're a man. No. I'm not sure. Because not scared. Because your face, like... No, my face, it's okay, no problem. Like a... like chicken leg. No, I'm chicken. It's okay. Why you cry? No cry. You cry? I am cry. Amin, no cry. Amin. Saudara-saudara sekalian, quarter beberapa meter lagi. Jangan takut, jangan kaget. Kalau nanti gedor-gedor. Derby yang selalu berlangsung rusuh diakhiri dengan kerusuhan. Jayakarta Metropolitan. Pertemuan terakhir, bentuk kedua supporter tidak terelakkan. Pertemuan yang kesekian kali dalam derby Jakarta Metropolitan. Kedua tim yang sama-sama berada di satu kota mencoba memperlihatkan siapa yang terbaik sehingga bentuk kedua supporter selalu terjadi setiap pertemuan mereka. Taurung, polisi, pihak keamanan dibikin repot di setiap ini pertemuan supporter kedua Indonesia di ibu kota ini. Sudah ke Piala Dunia masih primitif juga. Salah satu pertandingan yang
yang sangat ditunggu-tunggu di Liga Utama Indonesia. Antara dua tim yang bermukim di ibu kota dengan semainnya juga mereka sudah kenal sejak kecil. Mereka berkompetisi pada akademi-akademi yang berdekatan. Dan sekarang harus bertanding dengan dua tim yang berbeda. Berbeda kostum, berbeda sejarah, dan berbeda prestasi. Dan tim yang menarik adalah Gabriel Omar mulai karirnya sebagai pemain junior bagi Jayakarta FC. Tentunya ini sebuah partai yang sangat penuh dengan intrik dan nilai historis bagi seorang GO8. Ya, selalu ada cerita yang menarik di balik pertandingan kedua tim ini. Gabriel Omar lama menimba ilmu bersama Akademi Youth, Akademi Remaja di Jayakarta, dan sekarang bermain dan menjadi bintang untuk Jakarta Metropolitan. Dan sekarang sudah datang sebuah pertandingan pertama bagi Jayakarta FC 25. Dari sebuah serangan dari tim Jakarta Metropolitan mencoba bertahan kali ini. Para pemain melalui kaki GO8. Cukup rapat parting dari Jayakarta FC. Gua ganti, tenang aja. Bagaimana keputusan terakhir yang sorotan
kamera dan juga sorotan 40 ribu lebih pasang mata di stadion Archidiom tertuju kepada GO8 menggunakan tangan. Kamu gak mau ketemu sama Toki dulu? Pergi aja lo. Kalau saja tadi Gabriel gak bikin gol, pasti posisi kita sekarang ini sudah ditempel sama Surabaya. Om bener gak tahu soal Toki di luar lapangan? Soal apa? Sepak bola profesional itu bisnis kapital yang semuanya digerakin oleh uang, uang, dan uang. Judi pun juga membagi uang yang juga tidak terima. Bahkan liga-liga raksasa Eropa juga terlibat dalam transfer. Hal itu tidak terlihat sama orang awam. Lo gak lihat muka bokapnya Gabriel tadi? Lo lihat dong kejadian barusan? Gila lo ya. Pak Budi. Ya pak. Mundur. Mundur dikit pak. Mundur dikit, pelan-pelan. Ambil gini pak, ambil gini. Kosong pak, terus kosong. Oke, masuk pak. Baru ya, ya.
Toge dulu kan pernah janji, Pak, mau membawa Indonesia ke Piala Dunia. Minggu depan tim kami berangkat dan kami akan membawa kebanggaan buat bangsa. Malam gue dengar soal investigasinya si Andin. Tapi ya gue gak mau langsung percaya lah. Negeri kita kan udah kebanyakan diisi sama koruptor, sama penipu. Itu the best man. Dia itu pejabat, tapi mobilnya aja nggak pernah ganti. Itu aja. Bokap lo itu orang paling lurus yang pernah gua kenal. Lo sebenarnya lagi nggak ada apa-apa. Praktek suap, judi, mafia bola yang terlibat pengaturan skor di Liga Utama Indonesia, Bang. Terus, lo udah dapat apa? Dapat bukti? Kalau banyak orang penting di negeri ini terlibat? Gitu? Menpora juga terlibat. Pejabat, anak-anaknya, pengusaha kaya, semua terlibat, Bang. Gue punya daftar namanya kalau mau lihat. Gue bertanggung jawab di tempat ini. Lantai 19, dua kali telepon gue, kasih tahu supaya peringatin lo. Pak. Peringatin gue kenapa? Untuk tidak ngelanjutin berita ini. Udah, gitu aja. Reasonnya? Lo gak harus tahu kenapa. Oh.
Gak ada reason, tapi lo nyuruh gue stop. Sangat riskan beritanya untuk dilanjutin. Tapi ini berita bagus. Gue yang bisa nentuin ini berita bagus apa enggak. Itu wewenang gue. Jadi tolong jangan buang-buang waktu. No, this is the truth. Andin, bukan masalah itu, Andin. Pokoknya udah deh. Lo cari berita yang lain aja deh. Ngapain urusin berita kayak beginian? Terlalu riskan buat diri lo juga. Gue udah 2 minggu hampir mau mati gara-gara. Gimana? Aman gak? Ya lu atur lah gimana caranya supaya Melbourne bisa menang weekend ini. Ya gua gak tahu gimana caranya, lu yang lebih tahu lah. Itu nomor 8 masih kepegang gak? Ya gua tahu bapaknya baru meninggal, ya kerja is kerja men. Ya diingetin dong tuh anak. Oke. Lu mainin aja lah. Ya. Lu ingat kan 10% yang gua pasang ini buat lu? Gimana? Gila juga loh. Cerdas juga loh. Aman kita. Oke? Hah? Kiri. Oke. Terus. Oh, oke. Belokan kedua ya. Yep. Bang, mulai di tol, Mak. Tahu aja, Pak Haji. Buat ini? Iya dong. Ini Blue Saphir. Ai dapat oleh-oleh dari mertua Ai, dari Makau. Nah, kalau yang ini, Ai juga nggak tahu nih namanya apa. Tapi Ai dapat ini waktu menang taruhan. Nah, bagus tuh. Cakep ya. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih. Gimana? Udah. Santai, Coach. Minum. Nggak usah. Gue buru-buru nih. Kali ini pasarnya internasional. You harus pastiin si superstar beneran kepegang. Beres. Kalau sampai meleset, you tahu akibatnya. Emang pernah lepas. Thanks. Assalamualaikum. Kasih, Anjo. Yo, kumpul. Emang si Gabriel disolatin sendiri? Kayaknya dia duduk banget. Semalam gue temui, dia diam gitu. Gue jadi takut sama dia. Coach, izin coach. Di Fiorentina, kita dibiasakan untuk tidak pernah puas dengan apa yang kita capai. Di AS Roma, gue dikasih tahu kalau sepak bola itu adalah sebuah rasa kompetisi dan sebuah mental yang tidak pernah mau mengalah. Dortmund, gue diajarin sama mereka kalau sepak bola itu adalah sebuah bisnis yang tidak pernah melupakan akar tradisi dan falsafah dasar dalam bermainnya. Lu masih muda, bro. Karir lo pasti lebih bagus dari gua, lebih jauh dari gua. Yang lo harus ingat, seorang pemenang tidak akan pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun juga. Iya, Mas. Dan suatu saat nanti, kalau lo bermain di Eropa, lo harus tunjukin kalau Indonesia itu adalah sebuah negara besar yang berdiri kokoh di sudut Asia. Terima kasih. Selamat sore mitra sepak bola Italia, partai yang sudah sangat dinantikan oleh The Metropolis sebagai fans berat dari Jakarta Metropolitan, di mana partai Liga Champions Asia mempertemukan sang juara bertahan Melbourne Rovers menghadapi tim
tuan rumah yang juga notabene adalah juara pada tahun 2011. Yaudah, Jakarta taruh 50 kilo buat Melbourne. Ya, ini adalah pertandingan yang mewakili dua. Jangan cengengesan deh lo. Duit gak kenal asal negara, Roy. Oke, Pak. 2000 meter. Pasarannya Jakarta nge-first per 4. Tapi K5 sih, Pak. Gimana, Pak? Masuk? Masuk 5000. Oh, pasarannya right. Jakarta Metropolitan ngepur. Partai yang sangat emosional. Iya, yeah, yeah. Partai kedua. Okay. Sang pemain setelah ayahnya meninggalkan. Halo, bos. Sebuah partai yang sulit dijalankan oleh Gabriel. Iya, yeah, iya. Oh iya, yeah, baru babak pertama gua harus tenang. Tai! Eh, lu bilang sama tuh manajer, matiin aja itu superstar! Sebuah semangat yang luar biasa kepada tim Kota. Bapak Ana pasti bangga ya. Terima kasih! Dia mampus di lapangan. Well, I spent million in your investment. You crushed Lazio to the bones. Jakarta Metro is supposed to be this escape, right, mate? Look, we'll see what we can do, all right? No, I don't want to fucking see what you can do. Just break his fucking leg. Be his shadow and do whatever it takes. Go. Just fucking listen to me. Just fucking do it, all right? You heard me. Just stop it. Oh, saya yang agak mengherankan
hari hampir semua pemain mencari ganti. Roy, putranya lagi cepat. Buruan, lo atur deh. Kita gak berani. Orang sih. Aduh. Ya, sebuah keputusan yang sangat kontroversial karena justru pemain tuan rumah mendapatkan kartu merah 2 pada di sisi yang lain Gabriel Omar tergeletak tidak berdaya. Jadi pemandangan memang sangat tidak mengenakan bagi The Metropolis di mana sang pahlawan GO8 meringis kesakitan nampaknya di lapangan. Kerugian tersendiri Joy bagi Jakarta Metropolitan dan juga tentunya timnas Indonesia. Ya, tampaknya memang harus ada investigasi yang luar biasa terhadap pertandingan kali ini. Karena begitu banyak keputusan kontroversial dan satu catatan penting adalah pemain seperti François Hara tidak layak mendapatkan tempat di sepak bola. Pak, aku udah menang. Nanti kita akan pajang dekat foto kamu ya. Gimana tadi ngumpulin bolanya? Nah, sundulannya gimana? Ya, cuk. Dari reaksi pertama seorang GO8 pemain yang begitu jujur dan kerap kali berdiri setelah challenge yang keras kali ini harus tergeletak meringis dan kita harapkan saja GO8 dapat mampu comeback dalam waktu yang cepat karena biasanya cedera seperti ini akan memakan waktu yang cukup panjang Joy untuk pemulihannya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan harus ada investigasi yang luar biasa terhadap pertandingan kali ini. Bukan saja terhadap Hara, tapi juga terhadap wasit karena dia tampaknya sudah mencederai nilai-nilai sport. Yang bermain gemilang pada laga Champions Asia dan minimnya perlindungan atas dirinya baik dari wasit maupun pelatih, sementara FIFA telah menetapkan standar khusus bagi superstar, membuat publik layak curiga. Ada apa dengan sepak bola Indonesia? Fakta bahwa Dimas Damantio menarik pemain-pemain pentingnya justru di saat secara mental sedang unggul telah menimbulkan dugaan, benarkah sepak bola Indonesia dinahkodai mafia? Udah, ya kayak ginian gak usah ditonton. Sunda. Itu oke. Itu oke lah.
sesambutan dari para pendukung merah putih yang memenuhi Soekarno Arena sejak sore tadi. Dominasi warna merah dan bola.